Halo sahabat Mombi. Suatu sore, Mombi merasa lapar. Untungnya di meja makan sudah tersedia buah pisang. Mombi pun mengambil buah pisang itu dan makan dengan lahap. Pisang dimulai dengan huruf P. Kita coba menuliskan huruf P yuk. Kamu hebat. Setelah makan pisang, Mombi menghampiri Loli yang sedang bermain boneka. Loli punya banyak boneka. Salah satunya adalah boneka panda. Panda dimulai dengan huruf P. Kita coba menulis huruf P lagi ya. Kamu pintar. Lalu, ibu sedang merawat tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah. Tanaman itu diletakkan di dalam pot. Pot juga dimulai dengan huruf P. Kita coba menuliskannya lagi yuk. Kamu hebat. Tak lupa, ibu juga merawat pohon yang sudah berukuran besar. Pohon ini sering menjadi tempat bermain Mimi. Pohon juga dimulai dengan huruf P. Kita coba menulisnya lagi ya. Kamu pintar. Nah, sahabat Mombi, kali ini kita mengenal beberapa hal yang berawalan huruf P. Ada pisang, panda, pot, dan pohon. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.